Okey, kita berada di Pasar Malam Indra Sempurna. Bolehlah singgah di sini untuk mencari makanan, cari baju dan sebagainya. Apa nama ni? Nasi lemak kukus. Nasi lemak ayam sado. Wow. Kukus ayam sado. Ayam sado. Nasi lemak. Nasi lemak kukus ayam sado. Memang betul sado lah. Tengok lah. Memang sado lah. Saya tak cakap tapi toke dia cakap. Dan ayam ni sendiri cakap dia sado. Tengok lah. Memang ayam sado . Bang. Ayam sado. Okay. Nasi lemak kukus ayam sado. Okay. Ayam ni memang sado-sado. Sado. Ayam kecil nampak dia semua macam ni. Memang betul. Tapi memang besar bang. Yang besar-besar. Anggaran ada RM2. Yang RM8. Ada warna-warna kan? Oh, yang nasi lemak. Wah. Dan nasi lemak kukus sahabat. Nasi lemak kukus. Nasi lemak kukus fresh. Tak kukus. Kukus dekat sini terus. Dekat tempat. Ada fresh dari ladang aku kata. Dia punya timun pun segar, sayur pun segar. Jadi apa perlu risau? Tak perlu risau. Datang di Pasar Malam Indra Sempurna. Okey. Di abang apa? Ayam Sado. Ha. Okeylah, sesuai nama tu. Sebab ayam dia sado-sado. Minta-minta lah nanti yang tengok ni, Telio, datang sini cari ayam sado. Puas hati. Okey. Ada daging tompo nama dia. Kat sini bako sambil joget ada lagu lagi. Bakar di tempat Okey, nak tahu nama dia? Okey, kita tengok nama dia. Ini nama dia Tong Mo. Ni barang dia. Ni barang dia. Berapa lama ni masak satu kak? Berapa lama nak masak sepiji tu? Kau saya tengok dia macam besar kan? Macam besar. Pakai gas kan? Pakai gas. Sedap lah. Kalau sedap, sahabat datang ke Indra Sempurna. Tongko Indra Sempurna. Pasar Malam Indra Sempurna, hari Selasa. Okay, dia toke, dia cantik. Abang handsome. Okay. Dia makan dengan apa? Sos? Okay, Tongmo ni sahabat. Dia kena makan dengan sos. Tengok kat ni dia punya. Dia makan dengan benda ni. Sama ni. Okay. Okay. Datang Indra Sempurna sahabat Tongmo. Kat sini ada murtabak ni. Ya, murtabak. Bos nak ayam ada lagi. Ada nama tak murtabak ni? Murtabak. Okey. Dia macam murtabak apa nama? Murtabak yang famous tu. Ini dia. Murtabak dia tebal, besar, kebu. Macam murtabak ferry. Murtabak ferry. Dia bertabak dia besar, bang. Dia gebu. Dia apa? Perisa apa je bang? Ada daging ayam. Daging ayam ada. Okey. Kambing ke rusa ada? Ada. Baik. Itu yang paling famous lah. Terbaik. Okey. Oh ni ada lain-lain bang. Oh. John pun ada. Okey, baik bos. Mari singgah. Ada upin-ipin. Mari.
pakai sama bo. Ayam. Sate. Sate ayam, sate daging. Harga lama 80 sen, 90 sen. 80 sen ayam, 90 sen daging. Terbaik, terbaik. Ada simpit pun ada. Ini dia. Simpit pun ada. Sate, sate. Buah kacang. Buah dia kau pekat, ya. Yeah. Okey. Tofu. Oh, ni tengok abang ni tengok menyiapkan tengok eh. Mantap. Nah, ini tempat dia punya celu-celu. Nampak mencelu. Celu di tempat panas-panas. Dia banyak item lah, banyak pilihan. Banyak jenis dia punya perisa. Yang ni tentunya ketam. Ketam. Okay, ada udang, bola-bola, bola ikan. Yang ketam ada. Oh, ini ada cantik warna ni. Bang, cantik benda ni. Perisa apa? Nanti ikan. Ikan macam-macam ikan. Kreatif, kreatif. Yang tu biasalah, macam yang kita jumpa ni fish cake, fish ball. Okay. Yong Taufu. Yong Taufu, abang WZW. Harga mengikut warna. Oh, harga mengikut warna. Wah, cantik. Pandai buat statement. Lawan Inoki lah. Nama Jepun tu. Nama Jepun. Baik, baik, baik. Cantik, cantik. Ini ada cendawan goreng. Ini ada kentang. Okey. Bolehlah cari di Indah Sempurna ya. Pakai ini bubur. Ini bubur. Macam-macam bubur ada. Dia ada peminat sendiri-sendiri. Okey. Mayonis sendiri kicap. Oh, dia ada minat sendiri-sendiri. Oh, dia ada penyicah dia. Ada bang. Terima kasih. Oh, tu ada serbuk lada. Serbuk lada. Tak campur eh. Oh, ada okey. Wow. Nampak. Dia ada mayonis. Dia ada cheese juga eh? Ada cheese tadi bang, mula. Oh, okey. Yang ni sos. Oh, okey. Black pepper tak ada? Black pepper tak ada. Oh, tak ada. Tak buat eh? Tak buat. Memang kita dah. Memang inilah perisanya. Inilah. Okey, okey. Cantik, cantik. Apa? Ini rojak ya? Ini rojak. Okey. Wow. Padat, penuh, melempah. Pun apa lagi? Harga pun murah. Rasa pun sedap. Baiklah, sini beli. Ada ayam, ada telur, ada sayur. Macam-macam akak ni bubuk. Mari-mari. Rojak Pasembo. Tu harga belakang. Okey, ni nak bayar cash boleh, nak pakai apa nama? QR Pay pun boleh. Senang-senang. Okey. Ni ada telur rebus, centang rebus, tahu, tempe, berbola. Ini dia punya bahan-bahan. Okey, bahan-bahan dia. Utara tau, dari utara. Dari utara. Nama ada. Yang ni macam pasal dulang ni apa? Tengok udang melekat je. Jadi, panas-panas tu. Udang melekat tu. Besar-besar. Ni tengok ni. Ni tengok. Tu. Abang tu tengah bubuh tu. Dia ada style dia. Ada teknik dia bagi dia jadi besar. Udang melekat tu. Ini seorang tak habis makan tak? Seorang tak habis makan tak? Besar. Memang buat dia. Oh, sepriuk orang bawa? Sepriuk. Dahsyat. Sepriuk geng. Tengok. Itu pun nak habis dah. Alhamdulillah. Jalan, jalan, jalan. Yang tu. Ni cokek dia, cokek muda-muda. Baik, terbaik. Ni akak. Okey. Tengok berasap kuali tu. Ada maggi, ada mie, ada kuih tiaw. Nasi pun ada. Nasi dah habis laju nasi.
Ini kalau laju ni menjawabnya sedap ni. Nama. Okey, one me. Cantik. Abang tunjuk macam ni. Ha ya. Wah. Ini cantik ah. Ini chef ni ni, chef utama ke apa? Ah. Ini orang muda kita sahabat. Alhamdulillah. Muda-muda dah jadi usahawan, jadi berniaga sendiri, cari duit sendiri. Ini yang terbaik. Tidak bergantung pada orang. Okey, kita nak tengok ah. Ha. Bukan setakat orang muda suka, tapi orang tua-tua kita pun suka juga. Baik, tengok-tengok. Sini ada kulit, ada sos sekali. Dengan harga dia sekali. 3 pieces RM10. Mari. Ayam goreng diminati oleh ramai. Ayam goreng diminati ramai. Okey. Ayam goreng. Dan biasa ayam goreng ni dia bukan setakat leher ya. Dia ada leher, ada buntut, ada pedal, ada hati. Macam-macam ada. Muka tak ambil saja depan. Okey. Belakang tu biasa tempat menggoreng. Boleh beli cash ataupun pakai QR pay pun ada. Senang. Cantik dia punya susunan. Ada cheese, ada mayonis. Ayam goreng. Mari. Okey, cantik. Okey, ini di hujung perancangan hujung dia. Okey, sahabat-sahabatku, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video seterusnya, di tempat lain, dalam cerita yang lain. Bye-bye sahabatku, di channel Tempat Makan. Okey, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan share, subscribe terutamanya. Terima kasih sahabat-sahabatku.